Berarti yang hilang uang arisan? Uang arisan, uang paket, uang tabungan, uang kreditan, uang sendiri. Ita Rosita, usia 30 tahun, ketiban sial. Rumahnya di Dusun Sukasirna RT 01, 01 Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, dibobol maling. Peristiwa itu terjadi pada Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Barang berharga berupa 2 unit handphone, 1 jam tangan, dan uang arisan 6 juta rupiah lebih hilang digondol maling. Ita Rosita mengatakan, barang berharga dan uang arisan hilang saat dia dan suami tidur pulas. Dia dipercaya untuk memegang uang arisan, uang paket, dan uang tabungan milik orang lain. Ita mengatakan sebagian uang yang hilang itu disimpan di jok motor. Itu uangnya hilang. Tapi aneh motornya enggak dicuri. Mungkin, butuhnya uang sama handphone. Jika melihat bekasnya, pelaku masuk ke rumah dengan mencongkel jendela rumah. Dia belum melapor ke polisi atas kejadian yang menimpanya. Berarti yang hilang uang arisan? Uang arisan, uang paket, uang tabungan, uang kreditan, uang sendiri. Totalnya senilai? 6 juta ada. 6 juta. Kecuali uang sendiri itu. Kecuali uang sendiri. Sekitar berapa uang sendiri? Adalah 1 jutaan. Soalnya kemarin ada yang... Berarti semuanya sekitar 7 ya? Ya udahlah, jangan disebutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!